Selamat sore teman-teman. Sore hari ini saya memvideo koleksi Alocasia Infernalis saya. Masih ada 3 pot. Yang lain ada beberapa yang kami lepas, kami bagikan kepada teman-teman. Ada yang dibeli, ada yang kami kasih. Ini Alocasia Infernalisnya sudah tumbuh anak. Ini sudah terdiri dari 6 daun, yang satu belum mekar penuh, lalu ada anaknya 2. Kemudian yang 2 pot ini terdiri dari 3 plant. Nah, masing-masing ada 3. Rata-rata sudah 3 sampai 5 daun. 3 sampai 5 daun. Nah, ini saya beri medianya, di bawah sana saya beri pakis, kemudian di atasnya saya menggunakan sekam. Sekamnya ini bercampur ya. Sekam yang belum terbakar dan ada sekam yang sudah dibakar, ini tercampur, kemudian saya campur di dalamnya dengan kotoran kambing atau tai kambing gitu. Ini memang agak beda dari Alocasia yang lain. Ini mengkilat. Ya, terutama kalau habis disiram ya mengkilat. Kemudian ini warnanya agak hitam gitu. Saya tidak tahu apakah ini yang Black Indo atau apa. Saya tidak begitu menguasai, tidak begitu pintar urusan ini. Yang jelas menurut yang menjual ini termasuk Alocasia Infernalis begitu aja. Dulu saya beli dari teman yang tempatnya di Kalimantan Barat. Jadi ini Alocasia Infernalis SP dari Kalimantan Barat. Ini udah saya pelihara. Cukup aman. Pengiriman dulu. Dari sekian banyak yang saya tanam, ada satu yang sekarat dulu mau mati, tetapi akhirnya tidak jadi mati dan hidup, dan saat ini itu sudah dibeli dengan orang ya. Ini saya tanam di pot. Potnya ada lubangnya, saya tambahi di atasnya. Ini ada saya potong-potong daun-daun ya. Ya, kalau di belakangnya ini reversa, spesies dari Kalteng. Ini juga dari Kalteng ini. Ya, Alocasia dari Kalteng. Cuma sore hari ini saya fokus di yang Infernalis ini. Memang lebih cantik menurut saya dari yang lain karena warnanya kehitaman begitu ya. Mengkilat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah mengunjungi YouTube saya, dan selamat bertemu atau berjumpa dengan video-video lain saya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.